lagi kitab ini sangat sakral. Lu orang sudah mencuri kitab pusaka, masih pula-pula pekok. Kok bisa baju gue yang sobek? Padahal kan gue gak tahu apa-apa. Ini kau siapa ini? Punya saya. Bukan, Pak. Punya saya. Udah. Lu jangan pada ngebelain temen ya. Tuli, bawa itu maling. Sekarang lu ikut gua. Ini pasti fitnah. Kenapa sih lu, Wat, pakai ngebela gua segala? Akhirnya ketahuan juga aslinya si Wati. Dari dulu gua juga bilang apa? Tampangnya aja maling. Berani sumpah kalau kagak tahu apa-apa tentang kitab pusaka. Ternyata satu tim maling toh. Udah. Pokoknya sekarang ini ya. Udah diam. Pokoknya sekarang gimana caranya kita nolongin si Wati. Udah itu aja. Iya enggak, Bu? Iya. Betul. Kenapa jadi begini sih? Dasar maling tidak tahu diri. Syukur lu ada di penjara. Hei, lu tahu, besok lu mau di sidang. Imlek, kongsi Pak Chai ya. Semoga panjang umur ya. Sekarang lu sini. Lu anak pintar. Woi mau kasih ampau. Lu sini. Teman-teman, coba lihat anak-anak sekolah yang pernah dapat ampau tuh. Iya. Siapa tahu kita minta juga dikasih. Iya. Gini yuk. Kamsha ya. Datang sini mau apa? Haiya, aduh boh, parah nih. Kong pingsan, pura-pura kagak tahu lagi. Minta apa lagi kalau bukan minta ampau, Enak aja lu orang datang minta ampau. Ini tidak ada jatah. Sekarang lu orang sama gua pergi semuanya. Haiya, beli tahu. Sama gue, pergi. Kasih pulang aja. Mau minta ampau di sini. Pergi kasih. Sesuatu yang mencurigain. Lagian sih kita nggak dimasukin ke tim inti melawan Akademi Super. Apalagi lihat si Jambul pakai pamer tendangan segala, makan tambah bete aja. Biar aman, gimana kita ubetin kita pusaka ini di dalam kostum barongsai. Oh, jadi mereka yang ambil kita pusaka. Aduh, parah nih. Ya teman-teman, berarti kita harus bantu mereka. Yaudah, sekarang kita ke Buarung. Kita kasih tahu sama yang lain. Betul kan apa kata saya? Tim kita itu sudah difitnah.
Nah, kalau gitu Bu, ya, kita harus menggunakan taktik. Soalnya si Kompingsan itu gak mungkin percaya begitu aja kalau anak buahnya nyolong kitab pusaka. Bener gak? Betul, nanti. Kira-kira apa taktik kau, Hadi? Apa, Pak Hadi? Gimana ya? Ya pokoknya taktik lah. Gimana anaknya ntar kita pikirin sama-sama, ya gak? Ah, macam mana pula kau? Aku kira sudah ada taktik kau. Ah, belagu kau, ah. Belagu. Pak Komandan, warung. Pokoknya tenang aja. Masalah taktik, serahin sama kita-kita. Begitu? Oh, kalau begitu, kau Bimo dan teman-teman kau bantuin itu si Ceki. Iya, benar. Atau... Iya dong. Ya udah, kalau gitu biarkan mereka rembukan, kita yang gede-gede ke sana. Yuk. Ayo. Ayo. Di belakang kanannya ke barongsai itu. Lihat aja tuh, kakinya pincang-pincang kayak gitu. Mana ada barongsai pincang-pincang. Aduh, Bo. Parah nih. Ya udah, tunggu apa lagi? Kita buktiin sekarang aja yuk. Jangan sekarang, Drung. Lu mah ngeliat apa? Tuh, penontonnya bejubel banget. Ntar kita disangka ngerusak acara lagi. Aduh, Bo. Parah nih. Bener juga lo, King. Ya udah, kalau gitu kita tunggu sampai kelar aja ya. Lo tunggu sini. Lo harus terus pantau situasinya. Yang lain, ikut gue. Aduh, Bu. Parah. Woi, temen-temen. Gimana caranya nih? Gimana kalau kita nyamar aja? Alamak. Kayak di film-film detektif. Nyamar. Oh, iya, nyamar. Good. Tapi pakai apaan, King? Aduh, Bu. Parah nih. Mat gondrong punya demen kilat. Cong, Mo. Tolong rubuhin di pohon, ya. Beres. Iya, perintah diterima. Ayo. Udah lo tenang aja. Ngemeng. Ayah, tendangan barong saya! Tendangan kaki 1000!